اللهم صل على محمد وعلى آله. بعد، واضرب لهن فلم أشعر الدنيا أي أذكر لهم لتحمى ومثل حالهم بقشتي أصحاب القرية وهي أنطاكية. واضرب لهم بريلة contoh pada mereka, mereka ini ahli Makkah atau kaummu, kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalan contoh, masalan jadi makhluk awal, ashab al-qaryah makhluk tani. Ashab al-qaryah penghuni negeri boleh, desa boleh, kota boleh. Udhkur, yakni udhkur sebutlah lahum kepada mereka ahlu Makkah atau kaum Makkah. Ya Muhammad, wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa matil halahum, berikan contoh halahum keadaan mereka biqisati ashabil qaryah, dengan kisah ashabul qaryah. Wahia qaryah di sini Antakiyah. Kalau di Sawi Antakiyah itu Madinatun bi'ardir Rum, suatu kota di daerah Romawi. Daerah Rum. Ketika Jaha datang kepada qaryah, al-mursaluna, beberapa utusan. Yang dimaksud mursalun di sini Rasul Isa. Utusan-utusan Nabi Isa. Hawariyin, kaum hawariyin. Idza arsalna, ketika kami Allah menakdirkan mengutus ilaihim kepada mereka Itsnaini, dua utusan, yakni ya Muhammadu, wahai Muhammad, bayyin li ahli Makkata, terangkan kepada penduduk Makkah ahwala ahli Antakiyah, keadaan penduduk Antakiyah. Lianna, karena sungguhnya kami Allah arsalna, kami mengutus ila kulli qaumin, kepada setiap kaum rasulan, satu utusan saja. Fa arsalna ila ahli Antakiyah rasulai, kami Allah menakdirkan mengutus ke ahli Antakiyah dua utusan. Kata ulama, ini bisa menjadi dalil kalau dakwah itu harus berulang-ulang. Tidak berhasil satu kali, ya dua kali. Tidak berhasil dengan satu orang, ya dua orang. Tidak berhasil lagi, tiga orang. Terus sampai berhasil. Dalilnya di ayat ini. Udhrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnain فَكَذَّبُهُمَا فَعَزَّذْنَا بِثَابِثٍ. Kedua ini. Kalau disawi rasulan itu
dua utusan Nabi Isa itu namanya ismu ahadihima shadiq wa tsani masduq. Yang satu namanya shadiq, yang kedua masduq. Kalau yang ketiganya itu terkenal kan, Sahib Yasin Habib An-Najjar. Gelarnya Sahib Yasin. Fakadzabuhuma, maka mereka siapa? Ashabul Ghar ya. Mendustakan huma kepada ibnain ini, kepada Rasulain, kepada dua utusan Nabi Isa. Fa'azzazna bithalid, maka kami Allah menguatkan dengan utusan yang ketiga. Aitawayna huma bithalidin, kami Allah menguatkan Rasulain dengan Ar-Rasul Salib, utusan yang ketiga. Faqalu, maka mereka. Mereka siapa ini? Rasulain dengan satu Rasul, tiga utusan itu. Ay ba'da taqwiyatihim, setelah menguatkannya Allah kepada mereka, inna ilaikum mursalun, sungguhnya kami, ilaikum kepada kalian, ashabul ghariyah mursalun, adalah utusan-utusan minabbah dari Allah. Fawahiduhu, maka tauhidkanlah Allah. Wa aminu bihi, berimanlah kamu sekalian bihi, dengan Allah. Qala al-mufassirun, berkata ulama ahli tafsir, bahasa mengutus Isa alaihi salatu wassalam, Sayyiduna Isa alaihi salatu wassalam, Nabi Isa ini dalam riwayat Nabi yang paling fakir, Nabi yang paling tidak punya dunia, paling miskin. Kalau di riwayatnya pengarang kitab Futuhatul Makkiyah, Imam Ibn Arabi, kata beliau, dari kelompok para Nabi Rasul yang sangat perhatian kepada Sayyidina Ibn Arabi itu Sayyidina Isa. Ayy ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas maksudnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa ini salah satu Nabi yang ada hubungan kuat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semua Rasul, semua Nabi ada hubungan dengan kita, umat Nabi Muhammad. Kan jelas dalilnya di Sanusi itu. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam ja'a bi tasdiqi dzalika. Kuli ya, berkuli ini. Pokoknya maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan membenarkan jami'ul anbiya wal mursalin. Maknanya kullu nabiyyin minal anbiya wa kullu rasulin minal mursalin terhubung dengan kita. Kalau saya suka pakai bahasa, mereka itu seperti paman ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti ayah buat umat. Dan beliau-beliau itu paman-paman kita. Tapi ada beberapa nama yang sangat dekat hubungannya. Nomor satu Sayyidina Ibrahim, sampai di sholat kan itu malah. Masalah itu ada Sayyidina Ibrahim. Dua gerabuhum. Terus yang sering lagi di Quran itu Sayyidina Musa. Ini termasuk. Nah, Nabi Isa selain dekat juga masuk sahabat itu. Dari sisi itu beliau akrobuhum ya. Jadi ke kita itu paman ya iya, nanti akan turun tidak membawa syariat beliau, tapi membawa
Saya ulangi, tidak membawa syariat Nabi Isa, tapi membawa syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun beliau masuk di kelompok sahabat ya waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj sudah terjadi, sebab kata Al-Habib Abdullah Hussein Bilbagi di kitab beliau itu, dan kata ulama-ulama lain, waktu bertemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, ketika Mi'raj itu ijazadihi, bukan hanya ruh. Kalau Nabi-Nabi lain kan ruh, kalau Nabi Isa dengan jasad dan ruh. Maka pernah ada Rasul Masail di salah satu pesantren itu, waktu pembahasan afdhalus sahabah, yang dimasukkan afdhaluhum, lebih afdhal dari Abu Bakar Uthman Ali, Abu Bakar Umar, saya ulangi, lebih afdhal dari Sadatuna Abu Bakar Umar Uthman Ali adalah Sayyidina Isa. Masuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mufassiruna, berkata ulama di tafsir, ba'atha mengutus siapa Isa alaihi salatu wassalam rasulaini, dua rasul, sadiq masdukan, minal hawariyin, dari kelompok hawariyin, ila Madinah Antakiyah, ke kota Antakiyah. Falamma qaruba, tatkala rasulan itu dekat minal Madinah dari Antakiyah, ra'aya, keduanya melihat syaitan, satu orang tua yara'a ghanaman, yang sedang mengembala kambing. Urusan penggembalaan kambing ini sering disebut di riwayat-riwayat. Bahkan ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satu nabi kecuali pernah menggembala kambing. Itu katanya isyarah tentang nantinya akan menggembala orang, akan menggembala umat. Al-ghanam ghanimah, kambing itu mendatangkan keuntungan dan lain-lain. Wahuwa Habibun Najjar Sahib Yasin. Habibun Najjar Sahib Yasin. Disebut Sahib Yasin itu sebab surat Yasin identik dengan cerita Habib An-Najjar. Fasal lama, maka keduanya mengucapkan salam alaihi kepada Habib An-Najjar. Fagala syekhu lahuma, maka berkata orang tua itu, Sayyidina Habib An-Najjar, lahuma kepada Rasulullah, man antuma, siapa kalian berdua? Faqala, keduanya berkata, nahnu rasula Isa alaihissalam, kami dua utusan Nabi Isa alaihissalam. Nad'ukum min ibadatil awthan ila ibadatir rahman. Kami mengajak kalian dari menyembah patung-patung ke menyembah Allah yang Maha Pengasih. Fagala syaykh ama'akuma ayah. Ini bukan hanya boleh, sudah seharusnya. Setiap orang yang idda'a risalah, mengaku utusan, harus dimintai bukti. Berani mengaku utusan, mana buktinya? Ama'akuma ayat, apakah kalian membawa tanda, bahwa bukti, bahwa kalian betul-betul utusan Nabi Isa? Fagala, keduanya berkata, na'am, iya. Apa tandanya? Nasil marid, kami bisa menyembuhkan orang sakit. Wa nubri'ul akmaha, kami bisa menyembuhkan orang yang buta dari sejak lahir. Wa labrosa, kami bisa sembuhkan lepra.
penyakit itu di zaman itu tidak ada obat ya, makanya menjadi ayah. Ini dijadikan tanda kebenaran mereka dan tidak itu tidak ada obatnya. Wanahyil mauta, kalau ini sampai sekarang ya. Tidak ada, kami menghidupkan orang-orang mati bi'idznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Tapi kata ulama, saya baca di, kalau tidak salah ingat itu, di Mukaddimah Jami' Karamatul Auliya, urusan nahyil mauta ini, kami kata ulama tidak pernah menyaksikan satu kejadian. Kayak ini kan putusan Nabi Isa ini kan karomah ini kan. Kalau yang mukjizatnya kan di Nabi Isa ini kan karomah. Masuk di karomah. Kata ulama kami tidak menyaksikan mayit yang dihidupkan itu hidupnya lama. Paling sebentar aja terus mati lagi. Di riwayat-riwayat itu. Boleh teliti aja. Sama kejadian di Bani Israel, orang mati yang dihidupkan menjadi saksi, oh saya dibunuh bulan, atau yang kayak begini-begini menjadi saksi bahwa saya betul-betul utusannya Nabi Isa. Dihidupkan tapi tidak lama. Tidak ada cerita kita 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun ini tidak ada. Hanya sekedar untuk pembuktian saja. Kalau di Sawi, kenapa saya katakan itu karomah? Di Sawi di sini ada nih. Apa mungkin ada 70 surah Yasin. Wadzalika karamatun lahuma wa mu'jizatun li nabiyyihima. Kejadian nashfil marid, nubri'ul akmah wal abras wa nahyil mauta itu untuk dua rasul itu karamah sekaligus mukjizah untuk Nabi Isa. Saya ulangi, ini pembahasan penting. Untuk keduanya karamah, untuk Nabi Isa mukjizah. Satu kejadian itu. Jadi setiap hawariyin ini menghidupkan orang mati, satu ihya itu karamah untuk hawariyin sekaligus mukjizah untuk Nabi Isa. Bagaimana bisa seperti itu? Sobat Imam dulu sering menerangkan siapunah sunnah tersebut dari Amhar Sudah Kenapa ini gak iya kumpul suara kita Fama min karamah li wali Tidla wa iya mu'jizah li nabi. Kenapa? Sebab si Hawariyin bisa begitu itu gara-gara Nabi Isa. Kalau bahasa saya begini, ibarat mereka punya kabel, itu strumnya ada di Nabi Isa. Begitu juga karomah semua awliya umat Nabi Muhammad. Syekh Abdul Jalani, Sayyidi Syadili, Sayyidi Sanusi, Ashabul Arba, semua awliya itu saat mereka memunculkan karomah itu kabel saja. Strumnya ada di Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka bisa begitu gara-gara ittiba kepada nabinya. Rasulullah ini bisa memunculkan tiga kejadian aneh tadi itu. Karena mereka tunduk patuh ikut kepada Nabi Isa. Aulia dari umat Nabi Muhammad SAW. Mereka bisa muncul karomahnya karena ittiba tunduk patuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berkati muskari. Menakaratin emdadatnya. Berkatiin makarat. Bersiadih madarat. Bidina binya wal akhir. Alam dawah. Bila mihna tut. Mekhra. Bila khadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, ya Tuhan, 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 ya Tuhan,
menutup dengan benar. Thank you.